sebanyak ucapkan tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, petang ni dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Di mana yang jauh tu nampak ke tak nampak? Buto tak nampak. Okey sikit lah kan. Rabun lah kan, mana tahu. Kan? Jadi alhamdulillah, orang lelaki dia lain. Dia tak apa. Dia lagi jauh, dia lagi torak. Kan? Macam tu lah. Tuan-tuan dan muslimin, hari ini fitnah, jauhi fitnah, kelak merana. Hari ini bila kita ceritakan tentang fitnah, kan? Nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Ada ulama cari dunia, bermacam fatwa mudah dikata, asalkan dapat wang dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat Islam kan mundur, bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Salat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak didalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah nak diucapkan. Sabda Rasulullah SAW akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya, yang mana kata-kata pendusta dibenarkan. Maknanya kata-kata pendusta itu dipercayai berbanding kata-kata yang benar, ya? Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Maka kemudian akan berkata-katalah golongan Ar-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah dia golongan Ruwaibidah ini? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa pada akhir zaman ini akan berlaku perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, pendusta akan dipercayai. Orang yang membohong ni, orang yang mendusta ni lebih dipercayai. Apatah lagi orang-orang ini dia menguasai bidang utama, perkara yang paling besar pada agenda hari ini, iaitu media sosial. Dia menguasai itu, dia buat dalam bentuk yang sangat cantik, sangat jadi orang cakap, ish takkan tak betul ni, macam tu. Dia lebih dipercayai. Jadi kesannya orang yang baik, yang betul, cakap perlahan, tapi dia tak gunakan media sosial, susahlah. Kan? Jadi pengaruh dan kepercayaannya dibina agar ramai mengikuti setiap apa yang dihuraikannya, apa yang ditulisnya, apa yang dibentangkannya. Siap dengan gambar, masuk pula macam ni, dia tunjukkan surat, hal tak jelas sangat pun surat tu, kononnya itulah yang paling tepat sekali, fakta terkini. Wah, itu, ini confirm betul dah ni, tuan-tuan. Ha, jentulah cerita ni. Dan kemudian pendusta yang mempunyai wang yang banyak akan menaburkan wangnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Apatah lagi pada hari ini, ramai orang lebih cenderung untuk menyokong dan mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tak ada apa-apa. Kan? Dia ni dah lah membohong, duit banyak pula. Kan? Kita yang cakap luwih-luwih ni makin tak ada pula duit. Kan? Itulah ujian dia tu. Ha, jadi dia pun mulalah ikut orang-orang yang membohong ni juga, supaya dia pun berduit sama. Ha, jadi itu matlamat dia. Berapa ramai yang membela pendusta hanya kerana kehebatan pendusta ini memutarbelitkan fakta. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini. Itu yang pertama. Pendusta lebih dipercayai. Merana ke tak merana kalau ikut tajuk ni? Confirm merana. Yang kedua, orang yang jujur didustakan. Ya, pada dunia akhir zaman ini, orang yang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam sesuatu kebaikan. Bila orang sebut dia tu baik, orang akan cari jalan untuk membuhukkan dia. Kan, tak boleh tu. Ketua kampung tu tak boleh pakai, contohlah kan. Wal ketua kampung pun
Elok dah kawan tu menjaga tempat, tak boleh pakai dah. Tak elok. Ya ke? Mana kau tahu? Uish, ini aku dapat daripada sumber, daripada sekolah lama dia. Contohlah. Dikorek cerita tu, kan? Keluar. Kejujuran orang ni amat dibenci kerana kejujuran itu akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan. Ha, macam tu. Kerana itulah antara cara akan dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas, hingga akhirnya orang yang lebih percaya kepada penyebar fitnah daripada pihak yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Bos-bos tu baru kerja, oh bos ni ikut peraturan, bos ni kata ni tak boleh, yang ini boleh, ha, yang ini jangan, ini kena ikut prosedur, saya tak nak luluskan, nanti besok akhirat Allah tanya saya. Oh, dia cakap macam tu. Tak sampai 2 minggu kena tukar kawan tu balik kampung. Ha. Baru nak naik terhenti. Apa pasal? Oh, ada kes. Dia kata. Wah. Orang pula cakap ada kes. Ada kes. Ui, tak sangka nampak baik. Dia lebih kurang dia tu. Tersebar cerita tak elok pada orang yang baik. Kan? Ha, pada hari ini tidak susah nak menularkan fitnah dalam masa satu saat sahaja. Segalanya boleh tersebar dengan cepat. Tulis elok-elok. Dengar cerita. Wah, oh, dia kata. Orang ini, pap, nama Sipulan bin Sipulan. Kerjayanya begini. Kedudukannya tertinggi dalam tempat ini. Katanya telah menerima wang suapan sebanyak ini, 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 ini. Jumlah tu pula dia tak tulis 15 juta. Dia tulis 15.236 juta. Wah, ada tak dia punya figure tu. Biar dia bunyi real. Kan? Beliau telah ni bab kita pun send share sekejapan saja jadi jutawan dosa. Sebab orang yang dapat pula share dekat grup. Kita pula handphone kita tak adalah banyak sangat, ada dalam 238 grup. Macam tu kan. Grup lorong belakang ada, grup sekolah rendah ada, grup sekolah menengah ada. Grup tadika pun ada. Asyik betul. Apa lagi kawan-kawan tadika dia tu buat grup. La ilaha illallah. Tu belum cerita grup rumah merah masa sekolah dulu. Ada satu grup lagi. Ha, tu belum grup apa? Grup tapawe lagi. Ha, kan? Ha, grup handphone lain pula. Ha, contoh. Zap dia share. Tersend pula dengan grup masjid. Macam tu lah. Dia macam orang yang ni. Dia mengelupu badan dia tu. Gatal badannya tu kalau tak cerita dengan orang. Macam tu lah. Dia kena share. Lepas tu dia berlumba pula. Jadi orang yang pertama yang menyebar panjangkan. Okay. Tu yang kedua. Yang ketiga, amanat atau amanah diberikan kepada pengkhianat. Kan? Pada hari memang banyak pengkhianat agama, bangsa dan negara. Berapa ramai yang menggunakan agama untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Berapa ramai yang diberikan amanah dan telah mengkhianati bangsa dan negara. Mereka bukan memikul amanah itu untuk membela bangsa dan mendaulatkan negara, tapi sebaliknya membiarkan bangsa mereka sendiri terus merengkok dalam kehinaan dan penderitaan dan membiarkan negara menuju kehancuran. Amanah itu diberikan untuk kepentingan diri sendiri. Ha, ya, itu amanah. Berapa ramai orang. Itu sebabnya saya pergi Indonesia itu. Itu saya tengok. Kan? Bukanlah cakap bagus sangat. Kan? Tengok dekat Indonesia tu. Waktu saya ceramah di kedutaan Malaysia di Jakarta, di Indonesia. Saya nampak banyak betul poster-poster naik. Rupa-rupanya, dia orang tengah naikkan, tengah berkempen nak naikkan calon presiden yang baru. Sebab di Indonesia, dua penggal saja. Jadi Pak Jokowi dah habis penggalnya. Begitu juga di Britain, Rishi Sunak tu. Kan? Perdana Menteri Britain yang baru. Jadi saya rasa pandangan saya lah, kan? Dengan cara itu mungkin, mungkinlah orang ni kurang sikit lah masanya nak gunakan untuk benda-benda tak baik. Ini sampai 7 penggal, kan? Kan? Tak tahu siapa yang kena penggal pun tak tahu, kan? Ha. Batuk lagi banyak pada bercakap macam mana. Kalau orang tu 2 penggal, paling tidak dia masuk ke penggal kedua, dia dah fikir dah siapalah nak ganti aku. Macam tu lah. Paling tidak. Mungkin. Kan? Saya tahu kata-kata saya ni mungkin tak sampai ke parlimen. Tapi paling tidak saya menyuarakan pandangan. Kan?
Ya, orang nak saya lagi ni. Kau cakap memang, kau tak tahu belakang kau orang menyampang kau. Ni kan bercerita lagi tu kan. Kesian. Jadi mentaliti tu. Jadi kemungkinan bila dia terlampau lama, kemungkinan peluang dan ruang dia untuk membina sesuatu perkara yang negatif sangat luas. Sangat besar. Kan? Ha, jadi tu sebab tak payah lama-lama. Kan? Pilihan raya baru ni Allah tunjuk betul dengan kita kan. Allah tunjukkan kita. Pangkahnya tak naknya. Orang ni pangkahnya tak naknya. Dua-dua dapat tuan-tuan. Nampak macam mana? Pagi pilih barang, ingat bukan dia pilih. Tak sangka pula dapat free gift. Yang faham-faham lah. Tak faham sudah. Kan? Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi dalam hal ni, kita kena hati-hati. Kadang-kadang bila kita berkuasa pun, kadang-kadang tak payahlah. Jangan cerita wakil rakyat. Baru jadi pegawai. Ya. Jadi pegawai kat pejabat. Mesin photo stick tu pakai untuk diri sendiri. Habis dia photo stick Eminik Bersyarat Persatuan Penduduk-Penduduk Kampung tu. Contohlah. Kerja pegawai kat pejabat. Contohlah saya nak tanya puan-puan lah. Anak perempuan kan kerja kat pegawai. Biasanya bukannya pegawai nombor satu dalam pejabat. Dalam nombor 18. Nombor 18 ni adalah nombor yang bawah-bawah lah. Photo stick IC anak pakai mesin photo stick pejabat. Saya nak tanya, langgar amanah ke tak? Selai ya. Langgar amanah ke tak? Tak dapat jawab dia. Macam pernah buat itu nak tahu tu kan? Tak. Maknanya selai pun selai. Kat luar, bolehlah kita bayar 10 sen, 20 sen. Sebab itu tujuan peribadi. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Siapa kata tak ada apa-apa? Karbon yang kita pakai untuk photo stick tu bukan kita punya. Setiap sehelai kertas A4 tu yang kita gunakan tu bukannya kertas bawa daripada rumah. Elektrik tu yang kita gunakan tenaga untuk tujuan peribadi. Bayangkan, itu baru cerita pegawai tu. Belum lagi cerita yang pangkat tinggi. Itu sebab masalah penyalahgunaan kuasa ke apa semua banyak. Kalau benda kecil tak boleh jaga, benda besar lagi lah tak boleh jaga. Bawa anak pergi pejabat, duduk dan diam. Jangan bising-bising. Nah ambil kertas seorang satu. Kertas pejabat pergi. Nah ambil pen seorang sebatang. Pen tu semua pejabat punya. Benda tu dah tak amanah dah sebenarnya. Kalau ikut kan. Itu sebab kalau kita tengok dululah. Arwah Tuan Guru ni Aziz lah dulu kan. Contoh lah kan. Orang tu datang ke pasar minta sign cop buku teks. Skim pinjaman buku teks. Tuan Guru tanya, ini urusan peribadi ke urusan rasmi? Dia tanya orang tu. Dia kata, rasanya ni peribadi ni. Dia kata tu, peribadi. Kalau macam tu, saya guna, ambo guna ni lah. Dia guna pen Renault yang dia punya yang berapa sen tu masa tu. Guna pen Renault sign. Sebab pen satu lagi tu pen kerajaan negeri punya. Untuk sign urusan rasmi. Macam tu sekali jaga tuan-tuan. Kita pen pejabat macam ni. Pakai kat luar. Tanya apa? Beli nombor ekor pun tulis pakai tu. Contohlah. Kan, wang asam tu. Ni contohlah ya. Contoh.